Aku tahu hidup ini terkadang tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Tak selamanya indah. Bahkan kadang terasa lebih berat daripada biasanya. Aku tahu. Karena aku juga merasakannya. Tapi dengar. Mungkin tidak hari ini atau besok. Tapi pada akhirnya semua akan berubah. Kamu akan menjadi lebih baik. Dan ketika melihat ke belakang, suatu hari, kamu akan berkata dengan leganya, seolah tak percaya bahwa aku berhasil melewati itu. Semangat. Dalam hadis disebutkan, hendaklah kalian mengulurkan jilbabmu ke seluruh tubuh kalian. Yang demikian itu supaya muslimah lebih dikenal, karena itu kalian tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gara-gara bosan tadi. Betul, berubah kan penampilan. Syarilah, bagus. Apaan sih lo, kok jadi ikut ikutan juga? Ya penampilan-penampilan gue, terserah gue lah. Pusing aja di pulau sendiri. Mana sih Neng? Ini nggak usah macam-macam ya. Duduk sini bentar, Neng gabung sama kita berdua. Dalam hadis disebutkan, hendaklah kalian mengulurkan jilbabmu ke seluruh tubuh kalian. Yang demikian itu supaya muslimah lebih dikenal, karena itu kalian tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Flip on. Dah lah. Lanjut. Pas mau jatuh. Keinjak mungkin. Sedih pas loh. Kenapa pas jatuh? Ini ya, kamu kenain ya. Ya, cuma mainan. Gimana kamu suka dari mana? Ayo.